Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Asahan laksanakan himbauan pengguna helm standar nasional Indonesia SNI bagi pengendara sepeda motor dan bentor secara simpatik dan humanis. Kapolres Asahan AKBP Roman Maradana Elhad yang didampingi Kasat Lantas Polres Asahan AKP Gali R. Hari Mursid SIK saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini Polres Asahan sedang melaksanakan operasi keselamatan Toba 2023 dan menghimbau dan mengajak masyarakat Kabupaten Asahan agar menggunakan helm SNI saat berkendara sepeda motor dan beca bermotor dan kemudian memberikan teguran secara lisan bagi pengendara yang tidak menggunakan helm SNI. Hal ini sebagai upaya personil Satlantas Polres Asahan agar warga atau pengendara menaati peraturan saat berkendara demi keselamatan bersama. Sebanyak 30 buah helm SNI telah dibagikan secara gratis kepada pengendara sepeda motor yang melintas di lokasi kegiatan. Kita berikan kepada pengguna jalan yang tertib berlalu lintas sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar masyarakat selalu ingat untuk mengenakan helm dan menjaga etika berlalu lintas saat berkendara. Kapolres Asahan berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kematian dan korban kecelakaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Pran Manurung, Tribrata TV melaporkan.